Tapi dia punya kering, dia punya parah. Kalau boleh tu, dia punya kaki tu sampai dekat lutut tau. Kalau dia tackle sekali, dia tackle tau. Dengan kau-kau sekali keluar ni. Dah dia keluar, dengan kita-kita sekali keluar. Number 6. Chow Sui Yai. Abang bermain bersama dengan Chow Sui Yai dalam pasukan Kuala Lumpur. Abang remaja, budak lagi abang main. Dan abang dapat lihat Chow Sui Yai bila pemain simpanan lawan First Eleven, bila kita berlaga dengan dia, bila main two side tu, memang susah nak lepas Chow Sui Yai ni. Dia ni dengan muka dia, dengan badan dia, dengan reading dia, insting dia tu bukan senang lah. Bukan calang-calang boleh lepas Chow Sui Yai. Sampai sekarang lagi, abang tak nampak pemain KL yang ada kat level macam Chow Sui Yai. Bukan Chow Kit Road tau. Chow Kit Road, Chow Kit Road, Chow Kit Road. Number 5. Salahuddin Cik Ros ni sama satu tim dengan abang, squad Barcelona. Okey, dia ni memang nak lepas dia, setakat kalau dekat muka memang lebam, tangan macam sotong, memang macam sotong tangan dia. Memang dia parak sana, dia parak sini, tangan dia. So kalau nak makan dengan dia, kena jauh. Kalau dekat, alamat memang tak biru sini, biru sini kan. Itu Salahuddin Cik Ros. Dia ni memang keras. Dengan dia punya height, tinggi dia, dengan size dia yang baik. Lepas tu memang tangan macam sotong lah saya cakap. Sampai sekarang, pemain yang keras macam gini, tak ada lagi lah. Number 4. Arwah Burhan Abu Samah. Bagi saya dia ni memang keras. Arwah pemain Singapura. Dia ni macam kereta kebal. Dia akan sodok, dia sodok habis sekali. Dia tak ada sikit-sikit punya, tak ada break punya tau. Dia kalau dia sodok dengan kita-kita sekali, dia sodok. Itulah kekentalan arwah ni. Bagi saya memang sukar untuk melepasi arwah. Kalau dekat dengan dia, sama juga. Pemain-pemain yang saya sebut ni, kita kena gerakkan movement jauh. Kalau berdepan dengan dia atau depan dengan belakang, dia akan sauk kita macam kereta kebal. Pasal nama arwah ni digelar kereta kebal, kereta tank lah. Sebab apa yang saya cakap ni, sebab saya dah rasa. Number 3. Zamri Makno, pemain Kelantan. Yang ni yang paling saya takut. Saya cukup takut dengan Zamri Makno ni. Woi, dia punya kering, nampak je muka handsome tau. Muka macam playboy Zamri Makno ni. Tapi dia punya kering, dia punya parah. Kalau boleh tu, dia punya kaki tu sampai dekat lutut tau. Kalau dia tackle sekali, dia tackle tau. Dengan kau-kau sekali keluar ni. Dah dia keluar, dengan kita-kita sekali keluar. Itulah kehebatan Zamri Makno. Zamri Makno ni muka handsome. Orang Kelantan kan? Tapi dia punya kering tu yang saya respect dia. Tapi dia seorang kawan yang baik. Cuma dalam padang saja. Ini kering bukan macam anak tupai tau. Ada seekor anak tupai. Number 2. Untuk yang import ni, ala-ala boleh masuk WWF tau. If you smell what the rock is cooking. Dia punya defender ni,
saya akan ingat sampai sekarang. Alabama Adigon. Weh, bapa tinggi tu. Memang besar oh, badan dia. Alabama Adigon. Dengan dia punya kain dekat kiri kanan dekat sini kalau main kan. Sebab saya cakap dia pun sama juga. Saya tak boleh rapat dengan dia. Dia keras. Kalau sebut Alabama Adigon, saya rasa peminat Kedah sampai sekarang masih ingat lagi. Dan dia pernah tackle saya. Saya bawa bola Selangor lawan Kedah di Kedah. Dengan saya dengan bola sampai luar track. Ha, bayangkan. Ah macam tu. Ah fikir sendirilah. Kalau tak bapak bagak kan. Kalau dengan saya pun boleh sampai langgar skorbot tu. Ah dia boleh sapu saya sampai ke sana. Mana dia punya besar tak besar tu. Kekuatan dia kuat tak kuat. Ah bayangkanlah. Tetapi ada juga dia tertinggal dengan saya. Ada cara dia. Bukan tak ada cara, ada cara. Saya ingat balik Alabama Adigon. Seorang pemain defender Kedah yang top lah. Satu ketika dulu. Tak ada masalah kan. It's normal dalam bola sepak, dalam padang kalau belaga tu, itu biasa. Number 1. Dan yang seorang lagi ni pemain import ni. Yang seorang ni, pemain import ni. Saya boleh katakan dia ni pemain yang smart lah. Good reading lah, Alan Davidson, pemain Pahang. Sebab apa? Setiap kali kalau saya bawa bola, dia dah tahu lah. Dia boleh baca kita punya body movement tu. Contoh saya nak ke kanan, dia dah awal-awal block ke kanan. Kalau saya nak ke kiri, awal-awal dia dah ke kiri. Okay, let's say saya dapat bola, saya nak through ball, dia dah intercept lah. Dia boleh reading. Itu kelebihan Alan Davidson. Susah nak cari pemain macam tu sekarang. Susah. Sekarang punya pemain beza lah. Tak macam dulu lah. Dulu punya banyak kualiti lah. Okay, inilah 6 pemain yang sukarlah untuk abang atasi dulu lah dalam perlawanan. Tetapi kalau mantan, insyaAllah skor. Sekarang kalau mantan, gedegedak. Boleh skor. Bukan tak boleh skor. Walaupun diorang memang mempunyai kelebihan. Mantan pun insyaAllah ada kelebihannya. Benda ni dah berlaku. Ni hanya tinggal kenangan. Ni abang cerita pengalaman. Jangan lupa subscribe, share and like channel The Azman Adnan. Dan next episode nantikan. Lain pada yang lain. Kepada semua, tunggu. Subscribe channel The Azman Adnan.